Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam damai dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan kamu berdoa dan mencuba segalanya untuk tidak memikirkan dia lagi. Tetapi apa yang terjadi? Baiklah teman-teman, kita teruskan sahaja ke general reading hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang begitu sukar untuk kamu lepaskan. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sukar kamu lepaskan walaupun kamu telah mencuba segala-galanya untuk tidak memikirkan dirinya lagi. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sukar kamu lepaskan walaupun kamu telah mencuba segala-galanya untuk tidak memikirkan dirinya lagi. Wow, teman-teman. Kartu yang pertama ini seolah-olah menjelaskan ya, mengapa ada kondisi yang seperti ini. Kondisi yang benar-benar cukup menyakitkan kamu, kondisi di mana kamu benar-benar sangat menyayangi, mencintai si dia. Saya menangkap di sini teman-teman ya, mungkin juga ya beberapa di antara kalian, ini masih lagi hubungan baru ya. Dan beberapa yang lain saya menangkap hubungan ini sudah berjalan untuk beberapa waktu dan perasaan yang kamu miliki untuk si dia ini dalam banget. Maka ini menjelaskan ya, rasa cinta, rasa sakit hati itu benar-benar ya mendorong kamu ke arah ini di mana kamu cuba dengan sedaya upaya untuk melupakan dia, tidak mahu lagi ya memikirkan dirinya. Tetapi kerana air ini masih tetap mengalir dan tidak putus untuk mengalir ya, maka ini menjelaskan mengapa perasaan ini masih lagi berjalan. Kamu masih lagi memikirkan dia, teman-teman. Nah, air merupakan sumber ya energi yang cukup baik, maka ini menjelaskan mengapa perasaan ini sukar untuk disingkirkan. Kita akan lihatkan lagi. Di sini saya menangkap gambaran di mana kalian berdua saling mencintai satu sama lainnya dan tidak mahu ya, tidak mahu kehilangan perasaan yang seperti ini. Wow, di sini saya menangkap gambaran ya, mungkin ada yang sedang menghindar detik ini. Menghindar demi sebuah perenungan, introspeksi diri dan benar-benar ingin merenungkan ke arah hubungan ini. Saya tidak tahu teman-teman, ini energi kamu atau dia ya, seseorang yang mulai tersedar ya, bahawa mungkin ya lebih baik begini sahaja atau mengekalkan kamu ataupun kamu mengekalkan dia sebatas seorang teman. Saya menangkap gambaran di mana ya cinta itu tidak semestinya memiliki, maka di sini ada gambaran di mana ya ada seseorang yang sedang menghindar daripada koneksi ini. Saya menangkap gambaran ya orang yang menjauh ini sama ada dia ataupun dirimu. Seseorang yang benar-benar merenungkan kondisi hubungan ini. Dan di mana saya merasakan ketika menghindar demi menjaga persahabatan di antara kalian, ini cukup menyiksa jiwanya, ya, cukup menyiksa jiwanya, cukup menyiksa jiwa kamu. Walaupun kamu ingin mencari jalan sendiri, ini bukanlah perkara yang mudah, ya. Saya menangkap gambaran kalian berdua seperti terpaksa menempuhi ya satu situasi di mana masing-masing merasakan sepi, seperti itu, ya. Kita lihatkan lagi. Dan detik ini saya menangkap gambaran ya, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu ini terpaksa mencari cara untuk menutup diri. Ketika dia menghindar, menutup diri, maka ini membuatkan kamu tertarik banget kepada energinya. Nah, ini seperti law of attraction ya, di mana ketika seseorang itu menolak, kamu akan bakalan mencari, memikirkan dia lagi dan lagi. Nah, ini yang terjadi ya. Walaupun kamu telah mencuba segala-galanya, tetapi dia masih hadir. Nah, di sini teman-teman, hubungan kalian ya, beberapa di antara kalian sama ada baru-baru ini berakhir ataupun hubungan ini memang sudah cukup lama berakhir. Tetapi perasaan ini masih lagi tetap berjalan. Nah, ini energi air. Berkelimpahan dengan air ya, merupakan sumber energi yang kuat, cukup sukar untuk memisahkan kamu dengan dia. Walaupun hubungan ini sudah cukup lama berakhir, saya menangkap di sini ada energi kelelahan ya, kesukaran dan sukar untuk bangkit lagi, memperbaiki hubungan kalian ini. Walaupun dicuba beberapa kali, tetapi ini seperti sukar untuk diteruskan. Dan saya menangkap gambaran di mana dia juga menyadari dia sudah cukup menyakiti kamu di sini.
sudah cukup mengecewakan kamu, sudah cukup menghampakan segala rencana-rencana kalian. Ada hubungan yang berakhir di sini, teman-teman, ya. Okey, teman-teman, walaupun sedemikian, ya, nah, di sini ada koneksi. Sebenarnya, jauh di dalam hatinya, orang ini orang yang sebenarnya ingin, ada niat, ya, untuk meneruskan hubungan kalian dan membawa hubungan ini ke arah hubungan jangka panjang. Tetapi ini, teman-teman, saya menangkap gambaran, ya, beberapa di antara dia atau kamu, saya tidak tahu siapa, ya, ada pihak keluarga yang tidak menyetujui, ya. Saya menangkap kalian benar-benar cari jalan, mencari jalan keluar, mencari solusi, tetapi ada pihak keluarga yang tidak mendukung di sini. Ini mungkin keluarga dia, ini mungkin juga keluarga besar kamu yang benar-benar ya membantah akan hubungan ini, maka beberapa di antara kalian terpaksa mengakhiri hubungan kerana bantahan daripada keluarga. Nah, walaupun sedemikian, kamu dan dia masih lagi terkoneksi. Kita lihat lagi di sini, teman-teman, ya. Wow, di sini saya menangkap gambaran, ya. Ketika kamu ingin reach out ataupun ketika dia ingin reach out kepada kamu, ya, kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik, sama ada kamu yang mulai menghindar, menutup diri, ataupun ketika kamu ingin reach out ke dia, dia yang menghindar, tidak membalas textingan kamu, atau lebih parah lagi, ya, ada yang memblokir. Nah, blokiran itu masih belum dibuka. Untuk kamu yang mungkin berdealing dengan seseorang, ya, yang memblokir kamu, saya menangkap gambaran dia tahu kenapa dia memblokir kamu dan ini ada sebab-sebabnya. Dan menurut dia, ini adalah demi menjaga kedamaian di antara kalian. Maka di sini ada kondisi di mana hubungan sedang jedah, tidak berkomunikasi, saling membatasi diri. Saya tidak tahu, teman-teman, ya, ini mungkin energi kamu ke dia atau energi dia ke kamu. Nah, saya menangkap di sini memang ada energi blokiran. Begitu takut untuk membuka blokiran itu, ya, kerana orang ini mungkin dapat merasakan yang kamu masih begitu sangat-sangat mengharapkan dia. Jikalau dia membuka blokiran itu, contohnya, ya, dan keluarga tidak mendukung, ini bakalan menyakiti kalian berdua. Hubungan yang diawali dengan rasa cinta, hubungan yang diawali dengan saling tertarik dengan satu sama lainnya, diakhiri dengan tidak berkomunikasi. Ini yang terjadi. Kamu lihat, ya, wajah cowok ini, teman-teman, ya, walaupun dalam bentuk kartun, ya, wajahnya seperti tidak gembira. Walaupun dia terpaksa memblokir kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, terpaksa menghindar, saya tidak merasakan dia bahagia melakukan ini. Tetapi ini seperti body language, ya, bahasa tubuh yang mengindikasikan seseorang yang terpaksa. Ada kesedihan di raut wajahnya. Saya menangkap seperti itu, ya. Nah, ini mungkin energi kamu yang memblokir ataupun energi dia. Kamu sesuaikan, ya. Apakah di sini kamu yang sedang memblokir dia atau dia yang sedang memblokir kamu? Ada seseorang yang menutup diri di sini dan lebih mengarahkan energi ke arah pekerjaan. Ataupun memang ada halangan daripada keluarga besar masing-masing. Okey, teman-teman, di sini ada kartu The Fool, ya, under the deck-nya. Saya menangkap di sini, ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, ya, detik ini. Kartu ini memberikan saya gambaran hubungan yang sudah dilepaskan. Kalian berdua sudah nyaman seperti ini. Tetapi entah kenapa, teman-teman, ya, setiap pengakhiran, kamu lihat, ya, setiap pengakhiran pasti ada permulaan yang baik. Saya tidak tahu mengapa hubungan kalian berakhir. Apakah hubungan ini perlu dilepaskan kerana ini hubungan yang agak beresiko, ya? Hubungan yang bakalan menyakiti kalian berdua. Saya tidak tahu, teman-teman, tetapi saya menangkap gambaran dari tadi, ya. Beberapa di antara kamu ini mungkin hubungan yang masih lagi baru. Tetapi yang pasti, teman-teman, di sini saya menangkap gambaran, ya. Orang ini sama ada menutup diri atau sedang cuekin kamu, ya. Saya menangkap gambaran beberapa di antara dia di sini. Orangnya mungkin masih lagi single, tetapi orangnya sudah meningkat dari segi usia. Dia mungkin seumuran atau lebih tua dari kamu dan dia sudah nyaman seperti ini. Dan orang ini dari awal lagi, ya, ada kalanya akan menghilang, cuekin kamu, sikap yang tidak peduli. Santai begitu sahaja dan ada kalanya kurang sensitif, ya, ataupun kurang peka terhadap kebutuhan kamu. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini, orang yang masih lagi single sehinggalah hari ini. Beberapa, bukan semua, teman-teman, ya. Saya juga menangkap ada sedikit energi orang yang sudah berkeluarga. Okey, teman-teman, sebelum saya shuffle kartu ini, di sini ada zodiak Aquarius yang cukup mendominasi. Kita akan bacakan zodiaknya nanti, ya. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energinya ke kamu detik ini.
seseorang yang kamu rasakan begitu sukar ya untuk melepaskan dia dari pikiran kamu. Seperti apa energinya ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, di sini saya menangkap gambarannya. Di sini ada beberapa energi. Orang ini mempunyai keseimbangan jiwa dengan kamu ya. Dia seseorang yang sangat menghargai kamu kerana menurut dia ya, dia masih lagi mengingati segala kebaikan kamu. Kamu yang banyak membantu dia. Itu energi yang pertama. Dan kebaikan kamu ini tidak pernah dia lupakan. Dan memang ada persamaan, keseimbangan di antara kamu dengan dia. Banyak persamaan dengan orang ini. Saya menangkap ada sisi kebaikan kamu, sisi kebaikan dia. Energi kedua, menurut dia ketika dia mengingati kamu. Nah, ini mungkin sedikit sebanyak menjelaskan ya, mengapa dia menutup diri, mengapa dia menghindar, mengapa dia cuekin kamu, mengapa ada yang memblokir ya. Kerana di sini saya menangkap gambaran, ini seperti energi terpaksa membagi kasih ya, berbagi dengan seseorang yang lain. Saya tidak tahu apakah dia perlu seimbangkan energi kamu dengan kondisi dia yang perlu menstabilkan kondisi keuangannya ataupun berbagi kasih dengan orang lain. Mungkin ada kehadiran seseorang yang sebelum atau selepas kamu. Maka di sini saya lebih menangkap sebelum kamu ya. Maka di sini dia merasakan dia perlu menyeimbangkan kedua-dua energi. Ketika merasakan ini adalah energi berbagi kasih, dia perlu memilih salah satu. Nah, saya menangkap gambaran ya, segelintir daripada dia di sini merasakan dia sangat mencintai kamu. Tetapi dia diposisikan di tempat kedua di hati kamu. Nah, saya tidak tahu ya siapa di sini yang mungkin berumah tangga atau mungkin ada orang lain. Ya. Dan saya menangkap di sini orang ini masih lagi mengingati segala kebaikan kamu. Dan ketika energi kalian terkoneksi, dia hanya mengingati ini ya. Bagaimana kebaikan kemuliaan hati kamu yang banyak membantu, yang banyak mendukungnya. Dan saya menangkap di sini ada seperti a little obligation, teman-teman. Dari sudut yang lain ataupun sudut yang berbeda ya, orang ini seperti terpikir ya, sempat terlintas di pikirannya untuk kembali ya, membayar ataupun membalas jasa baik kamu yang banyak membantu dia. Dia mengingati kamu sebagai seorang yang mulia, seorang yang cukup baik. Ini cara dia memandang kamu. Dan memang ada keselarasan, keseimbangan di antara kalian berdua. Put it this way, teman-teman, ketika dia mengingat kamu ya, memang ada ketenangan jiwa. Orang yang sangat nyaman dengan kamu kerana dia sangat mempercayai kamu dan dia tahu kamu ini berbeda kerana kamu orang yang sangat baik hati. Nah, ini energi dia ke kamu detik ini. Dan saya juga menangkap gambaran di mana, teman-teman ya. Beberapa di antara dia yang lain merasakan dalam posisi rasa bersalah. Kamu tahu mengapa dia rasa bersalah? Kerana dia merasakan kamu ini begitu mencintai dia. Apakah dia dapat membalas cinta kamu dengan sepenuhnya? Kerana di sini ya, apabila berbagi seperti ini, menurut dia, dia tidak dapat membalas perasaan kamu seperti mana kamu mencintainya. Ketika dia merasakan layanan dia kepada kamu, itu tidak adil ya. Seharusnya dia mencintai kamu 100%. Seperti mana kamu mencintai dia. Tetapi ketika dia merasakan dia bertindak tidak adil, maka ini yang membuatkan dia ya, mungkin menarik diri, cuekin kamu, menghindar, sehingga dia dapat mencapai satu keputusan untuk mengetahui siapa yang dia inginkan. Nah, ada sedikit energi itu. Maka di sini saya merasakan dia tidak bertindak adil kepada kamu. Tetapi sangat tertarik dengan kebaikan yang kamu berikan. Nah, ini energi dia ke kamu. Okey, teman-teman, kita lihatkan pula ya. Seperti apa energi kamu ke dia? Mengapa kamu mencuba segala cara untuk tidak memikirkan dirinya lagi? Kita cuba fokus ke arah hati kamu ya. Mengapa kamu seperti cuba mengupayakan segala cara untuk tidak memikirkan dia lagi? Mengapa ada kondisi seperti itu dari kamu? Yes, teman-teman, di sini ada the lovers. Saya menangkap di sini ada beberapa energi. Energi yang pertama, kamu sudah mulai mengenyampingkan feeling ini, perasaan ini. Kamu seperti merasakan ya, nah seperti dia, kamu lihat ada persamaannya ya. Seseorang yang berbagi kepada dua orang ini, dan di sini ada angel yang seperti ingin merawat kalian berdua. Saya menangkap di sini, kamu lihat gambarnya ya, memang ada persamaan, teman-teman.
Saya menangkap ya, kedua-dua energi kartu dari pihak dia dan kamu mengindikasikan pilihan. Nah, apakah yang dikatakan dengan pilihan? Sama ada kamu di sini mempunyai pilihan yang lain ataupun dia di sana mempunyai pilihan yang lain dan masih belum melakukan satu keputusan di mana ya, apakah dia benar-benar inginkan kamu dan kamu mulai memikir, jikalau kamu sangat memprioritaskan dia, apakah dia memfokuskan kamu, memprioritaskan kamu atau menjadikan kamu sekadar pilihan? Saya menangkap ada persamaan ya di antara pihak dia dan pihak kamu. Tetapi di sini tidak dapat dinafikan, kamu sangat tertarik kepada dia. Memang ada energi ketertarikan yang luar biasa di awal hubungan kalian. Tetapi semakin ke sini, wujud kesedaran ya, sama ada dia memfokuskan kamu, memprioritaskan kamu atau sekadar menjadikan kamu ketika ada butuhnya sahaja dia datang. Nah, seperti itu ya, menjadikan kamu pilihan. Saya menangkap gambaran di sini ya, kamu mulai ada kesedaran. Apakah lebih baik ya, memposisikan hubungan kalian sekadar persahabatan, pertemanan yang baik ataupun biarkan begitu sahaja ya. Maka di sini saya menangkap gambaran di mana kamu mulai menepikan energi rasa cinta. Kerana menurut kamu, teman-teman ya, kamu juga tidak pasti di sini sebenarnya, walaupun ada ketertarikan yang begitu kuat dengan si dia. Nah, di sini teman-teman, saya lebih menangkap energi twin flames ya, ketimbang energi soulmate. Saya menangkap kamu mirroring dengan orang ini. Okey teman-teman, jelas sekali ya, jikalau ada yang sedang memblokir, kamu yang memblokir atau dia yang memblokir ya, kamu sesuaikan. Ketika munculnya kartu The World, ini ada dua energinya. Sama ada ke depannya nanti, kalian akan kembali terhubung. Saya menangkap ya, jangan begitu pasti ya, seseorang ini memblokir kamu untuk selama-lamanya. Kerana menurut kartu ini, dia akan kembali menghubungi kamu. Ya, kerana energi kalian saling terhubung. Energi kedua, memang sudah ada perlepasan di sini. Seperti kartu The Fool tadi, saya menangkap gambaran hubungan yang sudah selesai. Saya menangkap kamu dengan dia banyak perbedaan ya, perbedaan agama, status budaya dan sebagainya, perbedaan usia, dan saya menangkap gambaran ketika kartu World ini muncul, orang ini sedang berada sangat jauh dari kamu ataupun sudah pergi dan berada maybe ya di luar negara, seperti itu. Okey teman-teman, sebelum saya kembali shuffle kartu ini, sebentar tadi ada kartu The Fool, Zodiac Aquarius, dan di sini ada kartu berzodiac Capricorn. Ya, kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ke arah ciri-cirinya dengan lebih terperinci. Siapa seseorang ini? Seseorang di mana kamu benar-benar ya berusaha untuk tidak lagi memikirkan dia. Kamu yang mengupayakan segala cara untuk tidak lagi memikirkan dia. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia begitu special, teman-teman? Sehingga kamu perlu mengupayakan pelbagai cara untuk tidak memikirkan dia. Wow, teman-teman, orangnya adalah orang yang cukup penyabar ya. Saya menangkap gambaran ini ya, dia orang yang suka bersendirian, orang yang suka bertapa, orang yang suka merenung. Dan saya menangkap ada sisi spiritual daripada dia. Mungkin orang ini kuat ibadah, sering bersendirian untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Seseorang yang mencari cara, seseorang yang mencari jalan keluar. Seperti kartu The Hermit ini. Saya menangkap gambaran di mana ya, orang ini memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, dengan kehadiran kartu ini, saya menangkap gambaran di mana ya, hubungan kalian ini ya sudah berproses cukup lama, di mana banyak penundaan daripada dia dan orang ini tidak terburu-buru ya untuk mempercepatkan hubungan kalian. Dia benar-benar seseorang yang take it easy, benar-benar bergerak ya secara perlahan, secara berperingkat, tidak akan terburu-buru ya untuk melaksanakan sesuatu. Maka ini banyak menghampakan kamu. Dia benar-benar slow and steady ya, orang yang tidak terburu-buru, penuh dengan kesabaran. Ciri-ciri yang lain, teman-teman. Nah, ini menjelaskan kartu yang pertama tadi ya. Kerana detik ini saya menangkap gambaran mengapa dia tidak terburu-buru. Kerana ada kondisi di mana dia tersedar. Dia perlu memasrahkan hubungan kalian ini ke tangan takdir. Jikalau kalian ditakdirkan, jikalau kalian berjodoh, pasti kalian akan diketemukan lagi. Di sini ada energi keputus asaan, teman-teman. Di mana dia merasakan tidak banyak yang dapat dia lakukan. Teman-teman, saya tidak tahu ya, melihat ke arah kartu ini ya,
Ini juga mengindikasikan seseorang yang benar-benar mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia mengandalkan intuisinya ketika terhubung dengan kamu. Dapat merasakan kamu melalui intuisinya dan dia sering mendapatkan bimbingan dan petunjuk ya daripada Yang Maha Kuasa. Saya menangkap orangnya sangat spiritual. Mungkin ada beberapa di antara dia di sini yang bersisi keagamaannya. Mungkin seorang healer, seorang, saya tidak tahu teman-teman. Sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan. Benar-benar mendekatkan diri ke arah spiritual. Orang yang tidak akan ya meninggalkan waktu sembahyang seperti itu ya. Teman-teman, orangnya sangat kreatif. Jikalau saya melihat kepada kartu-kartu ini ya, ini kartu yang ketiga ya. Ini mengindikasikan kesepian yang sedang dia rasakan. Orang yang detik ini sedang bersendirian dan sering dihantui dengan bayang-bayang kamu. Saya menangkap walaupun dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Itu secara luarannya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sering terbayang-bayangkan wajah kamu. Nah, ini mungkin juga ya, sedikit sebanyak menjelaskan mengapa walaupun kamu mencuba segala cara untuk tidak memikirkan dia, tetapi kamu tidak berhasil. Kerana orang ini sering terbayang-bayangkan kamu. Orangnya cukup kreatif dan sempat terlintas di pikirannya, walaupun dia benar-benar memasrahkan hubungan kalian, sempat terlintas di pikirannya di waktu keheningannya untuk memperbaiki kedepannya, memperbaiki diri, memperbaiki kesilapannya dan ingin melakukan sesuatu yang baru demi hubungan kalian. Sempat terlintas seperti itu ya. Nah, saya menangkap gambaran di mana seiring terbukanya kartu-kartu ini ke depannya nanti, orang ini bukan saja akan kembali ya seperti kartu The World, bukan saja akan kembali berkomunikasi dengan kamu, menghubungi kamu, tetapi dia akan beraksi. Nah, teman-teman, orang ini orang yang cenderung beraksi daripada banyak kata-kata. Saya menangkap gambarannya, cara dia mengekspresikan perasaannya. Ini bukan melalui kata-kata, tetapi lebih banyak ke arah aksinya, bahasa tubuhnya. Entah mengapa dari tadi ya, saya menangkap gambaran orang ini memang tidak banyak berkata-kata, dia mungkin seorang pendiam ya, tetapi akan mengekspresikan melalui aksi. Teman-teman, sekali lagi orangnya sangat seimbang, sangat penyabar, orang cukup balance, tidak akan bertindak terburu-buru dan detik ini dia merasakan dia perlu mencari cara untuk mengimbangi energi hubungan kalian. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini seorang yang pencinta kedamaian ya. Dia tidak suka ribut-ribut dengan kamu, tidak suka bertengkar jikalau ada konflik dan salah faham. Jikalau kamu mengekspresikan frustasi dan rasa marah, cara dia menanggapinya, dia hanya akan mendiamkan diri sahaja. Tetapi melalui raut wajahnya, bahasa tubuhnya, kamu tahu ya, orang ini orang yang cenderung menghindar daripada sebuah pertengkaran. Dan saya menangkap teman-teman, orang ini mungkin akan menghubungi kamu lagi ke depannya untuk berdamai dengan kamu. Saya menangkap gambaran dia mulai menyedari ya, ada sesuatu yang tidak kena, sesuatu yang perlu dia perbaiki. Dan dia masih cuba mencari cara menghubungi kamu lagi dan akan berdamai dengan kamu ke depannya. Saya menangkap energi di mana ya, kalian akan bertemu, akan berkomunikasi lagi dan mungkin ya orang ini akan meminta maaf ataupun mungkin akan mengungkapkan kata-kata yang cukup menyenangkan. Saya menangkap gambaran ya, ini sesuatu yang sudah dia renungkan sedalam-dalamnya ketika kondisi kalian sedang jedah, tidak berkomunikasi. Banyak yang dia renungkan, banyak yang dia lamunkan sebelum dia datang ke kamu. Nah, ini seperti ada sesuatu yang perlu dicerna dan saya menangkap seseorang yang sudah memfilter segala sesuatu dengan baik dan dengan jelas. Ciri-ciri yang lainnya, nah teman-teman, speaking of mirroring ya, saya memang menangkap energi ini dari tadi, energi twin flames, dan saya menangkap detik ini, dia banyak merefleksi diri. Menurut dia, teman-teman, cara dia memperlakukan kamu itu tidak adil ya, tidak setimpal dengan kebaikan yang kamu berikan. Maka setiap kali dia memandang ke arah cermin, dia terlihat refleksi kebaikan kamu. Mirroring you ya, terlihat refleksi kebaikan kamu. Nah, tanpa kamu di sini, ketika kalian jeda, saya menangkap dia merasakan kurang, agak sukar untuk bernafas, sesuatu yang menenggelamkan dia. Seolah-olah dunianya sudah tenggelam, tanpa adanya kamu, dan saya tidak tahu ya, berkali-kali saya melihat air di sini. Teman-teman, air merupakan sumber energi yang baik. Maka ini benar-benar menjelaskan mengapa walaupun kamu mengupayakan pelbagai cara untuk tidak mahu memikirkan dia.
Tetapi kerana air ini sumber energi, maka ini energi kalian akan tetap terkoneksi, ya. Nah, apatah lagi ada cermin di sini yang merupakan portal, ya, di mana kamu dengan dia akan saling terhubung. Cermin sebenarnya merupakan pintu masuk, pintu keluar, ya, bagi spirit, bagi satu energi, teman-teman, seperti itu, ya. Maka ini juga membuatkan kalian sentiasa terhubung. Nah, di sini ada kartu The World. Memang akan ada koneksi yang sering menghubungkan kamu dan dia. Mungkin kalian terpisah melalui gunung ganang, lautan, ya, orang ini berada di luar negara, apapun itu. Nah, secara jarak memang kalian terpisah. Tetapi secara energi, kalian memang saling terhubung. Ini yang terjadi, teman-teman, ya. Maka agak sukar untuk kamu menyingkirkan energinya. Saya menangkap orang ini sering merefleksikan diri, merefleksikannya, kamu di sini. Apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan, dan sebagainya. Okey, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih dalam, ya. Apa yang sedang terjadi sebenarnya sehingga kamu benar-benar tidak bisa melepaskan dirinya? Mengapa kamu mengupayakan pelbagai cara tetapi tetap gagal lagi dan lagi untuk tidak menghadirkan dia di pikiran kamu? Ketika kamu memandu, dia akan masuk ke pikiran kamu. Ketika kamu melakukan pekerjaan di kantor ataupun melakukan pekerjaan sendiri, dia hadir lagi, ya, di meja kamu. Ketika kamu mandi, ya, ketika kamu ingin melelapkan mata, dia akan hadir dan tampil lagi di hati dan pikiran kamu. Dan kamu merasakan, teman-teman, ya, kondisi ini perlu dihentikan. Kamu benar-benar ingin mencari jalan keluar dan tekad, ya, untuk tidak lagi memikirkan dia. Kerana kamu memang sudah merasakan, ya, mungkin kamu di sini dijadikan pilihan kerana energinya tidak benar-benar memfokuskan kamu. Hanya kamu yang benar-benar tertarik banget dengan dia. Maka kita lihatkan di sini, ya, apa yang sedang terjadi sebenarnya sehingga kamu tidak bisa melepaskan diri. Kamu kelelahan, capek banget, ya, dan ingin mengetahui apakah sebabnya. Kita lihatkan energi apa saja yang terbuka di kartu ini. Percutian. Teman-teman, mungkin, ya, semesta ingin kamu, ya, berlibur, guys. Ambil waktu untuk pergi berlibur, ya, dan menenangkan pikiran kamu. Tetapi di sini saya lebih menangkap energi. Mungkin percutian ataupun liburan ini akan membantu kamu, ya, to relax untuk tidak memikirkan dia. Tetapi saya menangkap ada gambaran tentang traveling, tentang liburan. Saya tidak tahu, teman-teman, ini mungkin perencanaan kamu dan dia yang sudah dijanjikan, sudah dibincangkan, tetapi tidak terlaksana. Nah, ketika kita berjanji dan janji itu tidak ditepati, beware, teman-teman, ya. Jikalau ada janji yang tidak ditepati, ingin pergi berlibur bersama tetapi tidak tersampaikan, nah, ini, ya, seperti meninggalkan barang di belakang. Seperti kamu meninggalkan barang di rumahnya, dia meninggalkan barang dia di rumah kamu. Nah, ketika perjanjian ini tidak ditepati, energi ini akan tetap terkoneksi sehinggalah kalian menepati janji. Saya menangkap ada momen liburan di antara kamu dan dia, memori yang masih lagi berkumandang di pikirannya. Dan energi lain yang seperti saya sebutkan tadi, kalian berdua sudah merencanakannya, mungkin ke tempat dia, dia mungkin datang ke tempat kamu. Tetapi sudah berjanji, memberikan kata-kata itu, mewujudkan satu harapan di hati, tetapi tidak terlaksana. Ini sama ada energi kamu ke dia, atau energi dia ke kamu. Teman-teman, jikalau kita berjanji, perlu ditepati. Jikalau kita tidak sure, not sure, ya, yang kita boleh menepati janji, jangan berjanji. Jangan mengungkapkannya. Nah, ini yang terjadi. Dan memang ada momen liburan di antara kalian. Ini koneksi yang sukar disingkirkan. Memori yang masih lagi berkumandang di hatinya dia. Dan saya menangkap gambaran, ya, jikalau ada janji-janji ke arah itu, dia masih memikirkannya. Apakah ada harapan ke depan untuk berlibur bersama kamu, mewujudkan kembali memori yang sudah ada? Saya menangkap memang ada perasaan yang looking forward to that, ya. Dia benar-benar ingin mewujudkan itu, tetapi tidak terlaksana dengan kamu. Okey, teman-teman, orang ini sangat yakin dan percaya. Walaupun kalian terpisah melalui badan, physical, ya, dia sangat yakin akan cintamu. Dia yakin, teman-teman, apapun yang terjadi, kamu tetap akan mencintai dia. Dia sangat yakin dengan apa yang kamu rasakan kepada dirinya. Maka di sini kerana ada faith, keyakinan yang begitu kuat dari dia, dia yang benar-benar percaya diri, maka tidak kiralah, ya, apapun cara yang kamu upayakan, kamu masih sukar untuk melupakan dia.
Keyakinan, faith merupakan fondasi, asas kepada hubungan kalian yang seperti secara tidak langsung mengikat kalian berdua. Nah, ketika adanya keyakinan, maka ada energi yang memasrahkan. Kalau sudah yakin, tidak perlu memburu lagi, tidak perlu mencari lagi. Pasrahkan saja kepada semesta kerana dia yakin suatu hari nanti kalian akan terhubung kembali melalui kartu The World ini. Kita lihat lagi teman-teman ya, apa yang sedang terjadi sehingga kamu tidak bisa melepaskan dirinya. Introspeksi diri. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Ini lebih ke arah kesedaran. Ya, kamu sangat sedar di mana posisi kamu dalam hubungan ini. Ya, ini yang membuatkan energi kamu ya, cuba mengenyampingkan hubungan kalian berdua. Ketika kamu introspeksi diri, banyak yang disedarkan. Saya menangkap ini gambaran kedua-dua belah pihak ya. Ada banyak perkara yang menyedarkan kalian berdua di mana kalian perlu ya mungkin memasrahkan hubungan ini, perlu mencari jalan keluar sendiri. Tetapi ini bukan perkara yang mudah. Nah, saya menangkap gambaran daripada introspeksi diri, ini adalah sesuatu yang masih lagi dalam proses. Di mana untuk benar-benar melepaskan. Ketika kamu dan dia dihadapkan ke dalam satu proses untuk pencernaan, ya, untuk benar-benar melepaskan atau tidak. Ketika kamu berdua berada dalam kondisi yang seperti ini, maka teman-teman ini menjelaskan mengapa masih ada energi yang terkoneksi. Maka apapun yang kamu upayakan di sini untuk melepaskan dia, itu tidak akan mudah. Kejutan yang menggembirakan. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Orang ini mungkin pernah surprise kamu ya dengan memberikan kamu kejutan-kejutan yang indah, memberikan kamu hadiah, atau kamu yang memberikan dia kejutan-kejutan yang indah, memberikan dia hadiah ya. Saya menangkap gambaran memori ini tidak dapat dilepaskan. Orang ini masih lagi memandang ke depannya dengan harapan walaupun hubungan kalian sedang jeda, tidak berkomunikasi, kerana ada keyakinan yang kuat terhadap hubungan ini. Kedepannya, dia seperti looking forward to a surprise, ya, mengharapkan sebuah kejutan daripada kamu atau dia sedang merencanakan sebuah kejutan ke arah kamu. Nah, ketika ada kondisi diam-diaman seperti ini, berbulan-bulan lamanya tidak berkomunikasi, saya menangkap gambaran tanpa kamu sedari, dia merencanakan satu kejutan untuk kamu yang bakalan menggembirakan hati. Nah, jikalau rencana ini benar-benar datang dari dia yang ingin membalas budi baik kamu ya, saya menangkap ini yang menyukarkan kamu untuk melupakan dia. Kerana sementara kamu di sini sudah mengenyampingkan, ingin introspeksi diri dan melepaskan, sementara dia di sini merencanakan sesuatu yang baru untuk renewal hubungan kalian. Nah, jikalau ini tidak selaras, bukan kedua-duanya ingin melepaskan, satu masih lagi mencuba untuk perbaiki. Maka ini menjelaskan, walaupun kamu mengupayakan segala cara, kamu masih tidak bisa melepaskan energi dia. Okay? Ketulusan. Wow. I think teman-teman ya, menurut saya kartu ini yang paling hebat. Kerana ada ketulusan cinta yang hadir daripada dia, yang hadir daripada kamu. Jikalau ketulusan cinta, ini merupakan cinta sejati ya, cinta yang benar-benar ikhlas. Maka ini teman-teman fondasi yang paling kuat. Jikalau ketulusan ini menjadi fondasi asas kepada hubungan kalian, maka ini tidak perlu dijelaskan lagi ya. Mengapa kamu mengupayakan segala cara untuk tidak memikirkan dia, tetapi energi ini gagal untuk melepaskan kerana memang ada ketulusan cinta. Dan dia tidak pernah merasakan seseorang yang tulus mencintai dia seperti kamu. Security, teman-teman ada rasa selamat. Orang ini merasakan sangat balance, sangat selamat dengan kamu. Ada energi kedamaian, ada energi happiness, dan ada energi yang cukup damai di hatinya. Ketika dia berhubungan dengan orang lain, teman-teman, dia tidak pernah merasakan energi yang seselamat ini ya. Tetapi dengan kamu ya, dia merasakan cukup aman banget. Maka ini, teman-teman, jikalau kamu berjaya atau berhasil memberikan dia perasaan security seperti ini, rasa selamat, rasa yakin, maka energi ini sukar untuk dilepaskan ya. Nah, contohnya orang ini mungkin menghadirkan orang lain. Tetapi di waktu keheningannya, dia mulai merasakan rasa selamat itu datang dari kamu, bukan dari yang lainnya. Dan dia sering merenungkan kamu di sini yang berhasil mewujudkan security di hatinya. Ini sangat penting teman-teman. Apabila kartu ini hadir bersebelahan dengan ketulusan,
Maka ini energi yang agak sukar untuk dilepaskan ya. Apabila seseorang itu sudah merasa damai, merasa aman, merasa tenang, merasa bahagia dengan kamu, nah ini menjadi kekuatan cinta kalian. Ini caranya bagaimana kamu mengikat dia. Saya menangkap gambaran ya. Jikalau kamu di sini benar-benar berusaha untuk melepaskan dia, pastikan dia di sana juga benar-benar sudah melepaskan kamu. Jikalau dia tidak, dia masih menghadirkan kamu bagian daripada energi ya, di mana dia menghadirkan orang lain, maka saya boleh pastikan apa pun yang kamu upayakan, ini agak sukar untuk kamu menyingkirkan energinya. Teman-teman, saya menangkap ya, di sini ada sense of tanggungjawab. Saya menangkap orang ini merasakan ya, kamu adalah orang yang cukup bertanggungjawab dan dia perlu melakukan perkara yang serupa. Beberapa di antara dia di sini ya, saya tidak tahu teman-teman apakah di sini juga mungkin melibatkan ya energi pasangan sah kamu sendiri. Nah, jika ini energi mantan ataupun pasangan sah kamu sendiri, saya menangkap dia memang ada sense of responsibility. Ya, di mana dia masih ada rasa tanggungjawab terhadap kamu, ada kewajipan-kewajipan yang perlu dia jalankan. Maka walaupun kamu sudah menyingkirkan dia, melepaskan dia kerana ada sense of responsibility. Nah, ini agak sukar teman-teman ya, agak sukar untuk kamu menyingkirkan energinya begitu sahaja. Nah, ini yang terjadi. Kamu perlu renungkan ini sedalam-dalamnya untuk memahami mengapa begitu sukar banget untuk melepaskan energinya. Okey teman-teman, detik ini sebelum saya buka kartu ini teman-teman ya, zodiak terkuat yang hadir sebentar tadi ada Aquarius, Capricorn, Gemini, Virgo. Ini cukup mendominasi. Capricorn, Aquarius, Gemini dan Virgo mendominasi, didampingi dengan Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini sekali lagi, dan di sini ada energi Virgo. Di sini ada energi Leo, teman-teman ya. Okay, never mind. Apa kata kita buka beberapa kartu lagi ya untuk memuaskan hati kalian ya. Mungkin beberapa di antara kamu sangat mementingkan zodiak ini ya. It's okay. Kita lihatkan saja. Okay, teman-teman, Aquarius memang mendominasi ya. Sekali lagi kehadiran Aquarius. Di sini ada zodiak Cancer. Virgo sangat mendominasi. Dan under the decknya ada energi Sagittarius, zodiak Sagittarius. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa perasaan terdalamnya dia ke kamu saat ini? Seperti apa perasaan terdalamnya dia ke kamu saat ini? Apa yang sedang dia rasakan? Benar-benar dia rasakan. Kerana ini akan menjelaskan ya, mengapa walaupun kamu mengupayakan segala cara, tetapi tidak bisa menyingkirkan energinya. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu sedalam-dalamnya detik ini? Wow, teman-teman. Ini sangat resonate dengan kartu pertama yang hadir ya. Sempat terlintas di pikirannya untuk mentransformasikan hubungan kalian. Saya tidak tahu, di sini mungkin ada perbedaan ya di antara kamu dan dia. Dan saya menangkap seseorang yang timbul harapan di hatinya untuk datang lagi ke kamu. Ini sudah saya tangkap daripada energi The World tadi ya. Seseorang yang bakalan menghubungi kamu sebentar lagi. Teman-teman, jangan patah hati ya. Ketika seseorang itu memblokir, tidak menghubungi kamu, pasrahkan saja ke tangan takdir. Kerana saya, menurut saya teman-teman, kehadiran ataupun kemunculan kartu-kartu ini mengindikasikan seseorang yang akan hadir lagi, kembali hadir lagi dalam hidup kamu. Kerana detik ini, teman-teman, dia benar-benar berpikir keras bagaimana untuk mentransformasikan hubungan kalian. Nah, teman-teman, dia yakin dan pasti. Kartu di bawah ini keyakinan akan ada suksesnya, kejayaannya. Dia sangat yakin ya, walaupun perhubungan ini terpaksa ditunda, put it on hold, sedang dalam kondisi pause ya, ataupun stall. Saya menangkap gambaran di mana ya, dia begitu yakin. Begitu yakin dan pasti, kalian akan terhubung kembali. Sekali imbas kartu ini ya, kamu tidak akan dapat melihat ya, panther ini, harimau bintang ini ya, ataupun macan bintang ini. Tetapi, saya tidak tahu ya, sama ada saya menggunakan perkataan yang tepat. Tetapi, jikalau kamu melihat dengan begitu jelas, dengan baik ya, mempelajari kartunya, dalam diam, teman-teman, orang ini akan bergerak dalam kegelapan. Dia akan bergerak ketika kamu tidak menyedarinya. Dalam gelap ini ya, ada sepasang mata yang sedang memerhati, yang sangat camouflage ya, dengan backgroundnya. Saya menangkap gambaran jikalau sekali imbas, memang tidak terlihat haiwan ini.
Tetapi jikalau kamu benar-benar study dekat, orang ini akan bergerak dalam diamnya. Dan dia akan bakalan memberikan kamu satu kejutan yang menggembirakan. Ini kartu di tengah. Dan saya menangkap dia begitu yakin, keyakinan yang akan ada sukses ke depannya. Apatah lagi, kartu ini bersebelahan dengan transformation. Transformasi ya. Wow, teman-teman, kamu lihat kan ya. Bulan penuh, teman-teman. Di mana ya, di waktu bulan penuh nanti, wow, saya menangkap ada aliran. Energi yang flowing. Di mana saya menangkap koneksi energi kamu yang tidak bisa diputuskan. Detik ini, teman-teman, perasaan terdalamnya dia. Dia sedang merencanakan rencana yang akan berjaya atau berhasil mengembalikan, memperbaiki hubungan kalian. Dan saya menangkap dia begitu yakin dan sedang melamunkan, merindukan kamu detik ini. Maka ketika dia merindukan kamu, ini yang sedang dia rencanakan. Nah, ini bulan penuh, teman-teman, ya. Bulan purnama yang penuh. Mungkin akan ada berita yang cukup menggembirakan, kejutan yang menggembirakan di bulan penuh nanti. Okey, teman-teman, di sini ada standstill. Kerana detik ini, dia menyedari hubungan kalian sedang tidak ada pergerakan. Di mana tidak ada kemajuan, sesuatu yang memerlukan pergerakan dari si dia. Maka saya menangkap setelah lama merenungkan diri, melamunkan kamu, akan ada satu tindakan dan pergerakan yang bakalan membawa satu penghasilan yang cukup bahagia di hubungan kalian. Jikalau orang ini berada jauh dari kamu, saya menangkap gambaran akan ada traveling. Di mana orang ini akan traveling datang kepada kamu. Begitu, teman-teman, ya. Baik, teman-teman, kita bukakan kartu yang terakhir di sini. Jikalau ada sesuatu yang ingin dia katakan ke kamu, apakah itu? Jikalau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu, apakah itu? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa memberikan kamu ketenangan. Dikala kamu mengupayakan segala cara untuk menyingkirkan energinya, tidak mahu lagi memikirkan dia. Mungkin kata-kata ini akan memberikan ya sedikit ketenangan di hati kamu. Di mana kamu gagal menyingkirkan energinya, kita cuba lihatkan apa yang dia lakukan di sebelah sana. I realize this is very difficult for both of us. Nah, ini menjawab ya. Dia menyadari sebenarnya, teman-teman, ini kondisi yang cukup sulit banget bagi kalian berdua. Kondisi di mana dia menyadari kamu ingin melepaskan, kamu tidak mahu lagi memikirkan dia, dia juga menyadari ini kondisi yang cukup sulit banget ya. I realize this is very difficult for both of us. Amat sulit dan sukar untuk kita berdua. I go because I cause you too much pain. Nah, beberapa di antara dia merasakan ya, dia terpaksa pergi meninggalkan kamu koneksi ini kerana dia merasakan dengan berada di sisi kamu, di samping kamu, ini bakalan lebih menyakiti. Kerana dikala itu dia mungkin merasakan tidak bertindak adil dengan kamu. Maka dia terpaksa ya menghindar pergi dari kamu ya. Ini seperti sedikit sebanyak penjelasan dari dia. The day I left, wow, ada seperti sambungannya ya. The day I left, I knew my life would never be the same. Dia menyadari ya, ketika dia menutup diri, memblokir kamu, pergi meninggalkan kamu, kamu lihat dia ada kesedihan di wajahnya. Menurut dia, di hari terakhir itu di mana dia terpaksa pergi ya, dia menyadari hidupnya tidak akan sama lagi. Tidak sama seperti dulu ketika adanya kamu. Hidupnya akan semakin berbeda jikalau dia menjauhkan diri dari dirimu. I waited for your text every day. Walaupun dia begitu ego ya, tidak berkomunikasi, untuk dia yang tidak memblokir kamu ya, mungkin hanya sekadar mendiamkan kamu, setiap hari, teman-teman, setiap hari, setiap saat, setiap detik, dia menantikan textingan kamu. Tetapi kamu yang di sini yang memblokir, kamu yang menjauhkan diri, tetapi pada waktu yang sama, kamu merasakan sukar menyingkirkan energinya. Kerana setiap hari, dia di sana menantikan kabar berita dari kamu. Menantikan textingan dari kamu. Kita lihat lagi ya. You are more than just a friend to me. Nah, ini kondisi di mana ya. Teman tetapi mesra menurut dia. Walaupun ini persahabatan yang dijalankan, orang ini mungkin ya, kamu dan dia mungkin menutupi perasaan ini melalui persahabatan di antara kalian. Menurut dia, kamu ini lebih daripada sebatas seorang teman. Dia sudah menganggap kamu sebagai orang yang dia cintai seperti ahli keluarganya. I will love you forever, teman-teman. Nah, ini penjelasan terakhir ya. Saya akan tetap mencintaimu untuk selama-lamanya. Maka dengan kehadiran kartu ini, bagaimana kamu bisa untuk mengupayakan cara
untuk menyingkirkan energinya. Tidak semestinya berkomunikasi itu mencintai, teman-teman. Ada kalanya, diam itu lebih berbunyi, ya. Saya menangkap gambaran walaupun kalian tidak berkomunikasi, tidak bertemu, dia mencintai kamu. Orang ini melakukan sesuatu itu dalam diam. Maka dia akan tetap mencintai kamu untuk selama-lamanya. Nah, ini yang menyulitkan usaha kamu, ya. Apa pun yang kamu upayakan, tidak berhasil untuk menyingkirkan energinya. Ini yang terjadi sebenarnya. Okey, teman-teman, kita sudah pun sampai ke penghujung bacaan. Kita lihatkan kepada huruf-huruf yang hadir hari ini, ya. Okey, hari ini saya tergerak untuk ambil yang di depan. Maka di belakang ini, kita singkirkan. Kita ambil yang ini, ya. Teman-teman, di sini ada huruf I, K, N, J, H, F, L, Q, S, Z, V, B, X, W, O, G, dan ada huruf U di sini. Saya harap huruf U ini kelihatan, ya. Baiklah, teman-teman, bagi mengakhiri bacaan kita hari ini, ingin saya katakan bahawa ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah menyuruh aku berhenti memikirkan dia. Kerana jikalau kamu melakukan itu, aku akan memikirkan dia 3 kali lagi. Senantiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.